Jajaran manajemen Persipa Pati mengadakan pertemuan demi penguatan bubuhan dengan jajaran DPP Puskom Pati di Jakarta pada Minggu 3 Oktober 2021 kemarin. Manajer Persipa Dian Dwi Budianto mengatakan konsolidasi ini merupakan bentuk dukungan dan sinergitas Puskom Pati untuk Persipa Pati agar dapat mengharumkan nama Pati melalui sepak bola. Ia pun berterima kasih kepada dukungan Puskom Pati yang merupakan wadah komunitas orang asli Pati yang berada di seluruh penjuru tanah air, bahkan ada pula yang berada di luar negeri. Dalam pertemuan tersebut dihadiri jajaran Puskom Pati diantaranya Ketua Umum Guno Agustiarso, Wakil Ketua Umum Suko Winardi, Dewan Penasehat Kolonel Sus Sumarno, Dewan Pembina Eko Purnomo, Dewan Pembina Mayor CPM Edi Pujianto, jajaran pengurus pusat dan para ketua korwil. Ketum Puskom Pati Guno Agustiarso mengatakan, DPP Puskom Pati siap mensupport Persipa Pati dengan sepenuh hati dan menggerakkan semua anggota untuk mendukung Persipa Pati. Dewan Penasehat Puskom Pati, Kolosus Sumarno menambahkan jika dirinya rindu dengan Persipa karena di sini lama tidak mendengar kabar Persipa Pati berkibar. Ia berharap adanya pertemuan ini bisa menjadikan kemajuan Persipa dalam membawa nama Pati di kancah sepak bola nasional. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. You were thinking that happened.